Hai semua, aku mau unboxing lagi ya. Aku unboxing di rumah karena kemarin paketnya agak gede-gede, jadi aku bawanya satu-satu dari kantor. Ini sambil nungguin cucian, kita unboxing ya, biar nggak bosan. Ini aku ada beli beberapa benda dan seperti biasa ya warnanya yang di random karena kemarin ya biasa dapat ambrolan. Juga aku ada beli keripik. Itu buat tester karena ada teman aku, klien aku di Korea. Dia mau nitip apa kayak basreng-basreng Bandung itu. Jadi aku harus coba dulu mana yang enak karena dia enggak tahu harus merek apa gitu. Nah, aku pernah beli beberapa keripik dan itu kayaknya ini deh keripiknya. Dan aku tuh belinya waktu itu padahal di supermarket loh keripik itu dan ada merek ya. Cuman pas aku coba aku aja sakit perut gitu dengan dia gitu. Jadi, ya aku nggak mau resiko. Ini kemarin aku beli online. Lalu nanti linknya aku taruh di bawah ya karena aku lupa nama tokonya. Cuman waktu itu dia lagi live dan penontonnya tuh lumayan ribuan ya, jadi aku ya coba deh ya dengan kalian yang benar. Ini basreng yang original. Ini keripik kacang cabai hijau. Aku mau coba dulu nanti rasanya gimana. Kalau oke ya baru aku beliin buat dia gitu. Segini tuh kemarin 16.000 kalau nggak salah. Harga normalnya tuh 30-an. Yang ini 20-an kalau nggak salah. Nanti aku taruh linknya di bawah deh. Terus aku ada beli odol juga. Sekarang tuh aku malas ke supermarket ya, jadi beli apa-apa tuh beli online aja gitu. Masuk beli odol, beli sabun mandi segala macam. Kapas sih beli online aja. Ini katanya sih odol Thailand ya, beli di Blissful Collection. Jadi bisa mutihin gigi. Mau coba ini 40.000-an. Terus aku beli sepatu karena sepatu sehari-hari yang aku pakai untuk jalan kaki itu udah mulai minta diganti. Jadi aku beli kemarin belinya di festival. Jadi ini orinya ori Thailand ya, kata dia loh. Aku mintanya warna krem. Kita lihat dia kasih aku warna apa ya. Nah, ini lah festival ini. Warna ini coba. Aku padahal mintanya warna krem. Kan dia bilang boleh request mana tulis ya. Entah memang sepatunya enggak ada, warna yang aku request enggak ada atau ya udahlah ya. Ini harganya 90.000 terus aku pakai kupon 20.000 jadi 70.000 ya udahlah ya, selesai. Terus ini aku beli time top. Ya aku enggak tahu mana ya. Bukan, ini titipan klien aku. Bentuknya ada plastik. Nah, ini klien aku nitip bando sama Lidi. Ini beb warna terongnya ya, buat dulu ya. Hai. Aku beli tank top cincun. Jadi kalau ini yang warna, jadi kalau kalian pengen tank top yang nyaman, ini udah cincun aja deh. Katakan aku itu. Sorry ya, suara masjid ya. Ya beginilah hidup di Indonesia. Sesajen untuk si empus.
Kemarin beli baju tidur di butik yang diambiarin itu loh. Nah, ini harganya 40.000. Bahannya satin. Terus biasanya pakai kupon jadi cuma 30.000 something. Oke, segini dulu ya unboxing dari aku. Ini anyway aku belum pakai apa-apa karena baru mandi. Baru mandi jam 12 siang ya, ketahuan ya. Nah ini, nanti aku ada beberapa barang di kantor, juga ada yang masih on the way. Nanti seperti biasa aku videoin lagi ya kalau sudah pada datang. Oke, thank you for watching and see you on my next video. Dadah.